Penting satu lagi yaitu Pilkada Provinsi Jakarta. DPP Partai Golkar sudah memutuskan Bang Ridwan Kamil dan Ustadz Siswono untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jakarta. Maka dari itu, selepas ini kita akan siap-siap lagi mengusung para calon gubernur dan wakil gubernur kita. Tepuk tangan juga buat rekan-rekan dari Partai Prima dan juga Partai PBB yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah dua partai ini ikut gabung lagi dengan Kim Plus mendukung Bang Ridwan Kamil dan Pak Ustadz Siswono. Tepuk tangan. Jadi selepas ini seluruh kader Golkar harus siap-siap lagi. Karena tadi moto kita salah satunya adalah menang, menang, menang. Menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada. Siap semuanya? Alhamdulillah. Untuk para anggota DPRD yang baru saja dilantik, tentu saja pesannya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian tetap bisa menjadi perwakilan masyarakat di Kebon Sirih, mewakili daerahnya masing-masing. Pak Sardi dari Dapil 5, Dapil 1 dulu, Bang Basri Baco dari Dapil 1, tepuk tangan. Dapil 2, Dimas dan Pak Haji Ramli. Dapil 3, absen dulu. Dapil 4, Bang Yudhistira, tepuk tangan. Pendukungnya paling banyak. Dapil 5, Alia Laksono, Sri Kandi kita. Dapil 6, Bang Haji Sardi Wahab. Mantap. Dapil 7, ada Pak Dadiono. Hari ini sudah jadi Dadi Dewan. Alhamdulillah. Dapil 8, ada Sri Kandi kita juga. Farah, terima kasih. Nah, Dapil 9, jagoan kita, Bang Andri Santosa. Wah, tuh. Hah? Paling banyak itunya. Rompinya kagak kebagian ini ketua, romannya. Dapil 10, ini dia yang paling muda dan juga masih bujang, Bu. Safi Johan, iya. Coba yang punya anak, iya. Gak apa-apa, yang punya perawan, ya. Jembrengin aja, biar ketua yang milihin buat Safi. Gak usah, terima kasih. Saya berharap 10 orang ini nanti bisa terus bekerja untuk masyarakat Jakarta. Masih banyak kebutuhan masyarakat Jakarta, betul gak? Lapangan pekerjaan biar nganggur jangan banyak penganggurannya. Macet, banjir, air bersih, perumahan, pemukiman banyak sekali. Insya Allah ada 70 program unggulan dari Bang Ridwan Kamil dan Ustadz Siswono. Nanti 70 dijemprengin dah kalau saya sebutin satu persatu sampai maghrib ntar kita. Ya, yang pasti saya titip masyarakat Jakarta. Dan tentu saja mulai hari ini, yang 10 ini harus lebih giat lagi mengurus masyarakat Jakarta. Setuju semuanya ya? Sepakat ya? Saya tidak berpanjang kalam karena kita waktunya juga sudah hampir menjelang maghrib. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang banyak-banyak sebanyak-banyaknya kepada seluruh kader Golkar yang bekerja keras pada saat pemilu legislatif, pemilu presiden sehingga Golkar mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa sekali. Ya, satu lagi tugas kita yaitu pilkada. Mudah-mudahan kalau gubernurnya jadi dari Golkar, mudah-mudahan Partai Golkar 2029 akan nambah lagi anggota DPRD-nya dan juga akan banyak lagi pimpinan-pimpinannya yang bisa ke DPRD maupun ke DPR RI. Bapak Ibu sekali lagi yang terakhir, jangan lupa saya juga mengingatkan untuk terus merawat tetangga ataupun lingkungan kita bila mana ada anak-anak yatim piatu, karena tugas kita lah sesama muslim untuk terus memperhatikan mereka, ya. Jangan cuma bulan puasa sama Idul Fitri aja,
setiap hari juga kalau bisa kita perhatikan mereka. Maka dari itu terima kasih kepada panitia, hari ini kita bisa berbagi dengan anak-anak kita, ya. Tentu saja dari DPRD yang terpilih ini juga, moga-moga yang kita sisihkan ini bisa menjadi amal dan berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan juga jangan lupa yel-yel tadi, Golkar jaya, jaya, jaya. Golkar solid, solid. Golkar menang, menang. Jakarta baru, Jakarta maju. Oke. Golkar jaya, jaya, jaya. Golkar solid, solid, solid. Golkar benang, benang, benang. Jakarta baru, Jakarta maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaki, mohon izin Abang, kita mau menyerahkan apresiasi penghargaan kepada seluruh anggota dewan yang sudah sah dilantik. Kami akan memanggil tentunya anggota dewan kita untuk dapat bergabung bersama kami di panggung Dapil 1 Jakarta Pusat. Bang Basri Baco. Silakan Abang, mungkin berurutan Abang di sebelah sana, kita panggil semuanya terlebih dahulu. Dapil 2 Jakarta Utara, Dimas Raditya. Berikutnya Dapil 2 Jakarta Utara, Bang Ramli Hi Muhammad. Dapil 4 Jakarta Timur, Bang Yudhistira Hermawan. Dapil 5 Jakarta Timur, Mbak Aulia Nurayu Laksono. Dapil 6 Jakarta Timur, Bang Sardi Wahab Fadri. Dapil 7 Jakarta Selatan, Bang Dadi Yono. Dapil 8 Jakarta Selatan, Farah Safira. Dapil 9 Jakarta Selatan, Bang Andri Santosa. Dapil 10 Jakarta Barat, Bang Safi Fabio Johan. Kami persilakan untuk Bang Zaki, mohon izin untuk dapat memberikan piagam penghargaan kepada para anggota dewan yang telah sah dilantik. Mohon maju satu langkah Bang Basri. Seluruh anggota dewan juga mohon maju satu langkah. Kita ambil foto terlebih dahulu, satu persatu tentunya. Ini dia pemberian penghargaan oleh Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Provinsi Jakarta. Kami persilakan untuk dapat diberikan. Inilah perwakilan dari Dimas Raditya, diambil oleh Bang Adi. Berikutnya kami persilakan untuk Bang Ramli atau Pak Ramli. Ini Bang Ramli masih bisa disapa Bang dong ya, masih muda, semangatnya luar biasa ya. Silakan untuk berikutnya ada Bang Yudis. Bang Yudhistira Hermawan tentunya luar biasa sudah bersama-sama dengan para tim sesnya masing-masing memperjuangkan suara agar nantinya bisa menjadi wadah aspirasi bagi warga di daerah ataupun dapil masing-masing. Berikutnya ada Kak Aulia Nurayu Laksono, ada juga Pak Sardi Wahab, Bang Sardi, ada Bang Dadiono, siap, ada Kak Farah, Safira. Berikutnya ada Bang Andri Santosa. Asik, fansnya banyak ya, bawa fans masing-masing luar biasa. Berikutnya ada Bang Safi Fabio Johan. Boleh Bang Zaki, silakan Bang Zaki. Baik, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh caleg yang walaupun tidak terpilih tahun ini, insya Allah 2029 bakal terpilih jadi anggota dewan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau nggak ada caleg-caleg yang lain nih, Pak Tuparjo semua nih, siapa lagi nih ya, nggak mungkin juga Pak Asraf, mungkin juga nggak ada yang nyampe duduk di sini. Terima kasih semuanya. Baik, kita foto terlebih dahulu. Ini dia 10 anggota dewan dan juga Bang Zaki, Ketua DPD Golkar Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kita foto terlebih dahulu bersama dengan piagamnya. Boleh? Iya. Sekali lagi semangatnya boleh? Tangannya dikepal, semangat kita untuk Jakarta baru, Jakarta maju. Sekali lagi bareng-bareng yuk.
Jakarta Baru, Jakarta Maju. 1, 2, 3, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Baik, terima kasih kepada Bang Zaki. Kami beri kesempatan untuk anggota Dewan memberikan sambutan. Asik. Silakan mungkin 5 menit saja. Silakan Bang Bas.